بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kita mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu semua dipenuhi oleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya dan sudah seharusnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu dengan melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat. Yang mana pada hari kiamat nanti tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat kepada kita kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu seharusnya kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu berkaitan dengan tata cara terapi ruqyah ataupun tata cara ketika kita meruqyah meruqyah orang lain dan kita juga telah menyebutkan ayat-ayat apa sajakah yang biasa digunakan oleh Rasulullah SAW untuk merukyah dan juga ayat-ayat yang biasa digunakan oleh para ulama ketika merukyah orang lain dan juga kita telah menyebutkan ayat-ayat yang biasa digunakan oleh ya, para perupiah ketika merukyah orang lain muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita akan melanjutkan kembali. Jika jin hid itu hadir, ya ketika kita meruqyah orang lain, kemudian jin itu hadir ke dalam tubuh manusia, ya biasa dengan cara merasuki tubuh manusia tersebut ataupun tubuh orang yang kita ruqyah tersebut. Ya, ini kita bisa mengetahuinya ...dengan beberapa cara ataupun dengan beberapa indikasi ataupun dengan beberapa tanda-tanda. Ya. Tanda yang pertama adalah si penderita ataupun orang yang kita rukiah tersebut itu biasanya... ...memejamkan ataupun menutup kedua matanya. Atau juga terkadang dia e, membuka matanya seperti e, terbelalak ya, mat matanya. Ataupun terkadang sering mengedip-ngedipkan matanya dengan kencang ya dengan kuat atau juga ya terkadang ada yang modelnya dia itu menutup ya kedua matanya itu dengan menggunakan kedua tangannya. Ini kenapa terjadi? Ya yes. bagaimana kita sering mengulang-ulang bahwasanya jin itu ketika dia dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an mereka tidak akan sanggup ya mereka tidak akan mampu ya melawan ayat-ayat Al-Qur'an yang kita bacakan tersebut yang kita niatkan untuk meruqyah orang lain. Jadi ketika membaca ayat-ayat ruqyah kita harus ada dalam diri kita niatkan dalam diri kita untuk merugiah orang lain. Karena ini dia yang membedakan Ya, niat inilah yang membedakan antara bacaan kita ini berpengaruh ataukah ataukah tidak ketika kita merukiah orang tersebut. Maka, kita niatkan dalam hati kita: ya, "Merukiah ketika membacakan ayat-ayat, ruqyah kita niatkan untuk merukiah orang lain." Kemudian, yang kedua, ya badan menggigil ya, ataupun terkadang kaki ataupun tangannya itu gemetar. Ini adalah termasuk ya, salah satu ciri seseorang itu sudah um, hadir jin tersebut ke dalam ke dalam tubuh manusia. Kemudian yang ketiga dia akan memberontak dengan sekuat tenaga. Ya, terkadang dipegangi oleh lima orang. Ya, terkadang yang lima orang ini tidak sanggup untuk untuk memeganginya. Nah, kalau sudah seperti ini, ini tentunya bukan dari manusia biasa ini tentunya ada bantuan bantuan jin ataupun jin tersebut sudah masuk ke dalam tubuh seseorang. Yang keempat, berteriak dan menjerit dengan suara yang sangat keras. Ini tujuannya adalah terkadang jin tersebut agar dia tidak bisa mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh oleh perukiah tersebut. Makanya dia berusaha untuk berteriak agar tidak mendengar bacaan bacaan rukiah tersebut ataupun ada dia modelnya nanti dia tutup kedua kedua telinganya ya tujuannya adalah untuk itu agar dia tidak mendengar ayat-ayat rukiah yang kita yang kita bacakan kemudian yang kelima menyebutkan namanya dengan dengan sangat jelas dia menyebutkan nama nama dia sendiri itu dengan dengan sangat jelas Kemudian ya kalau indikasi ataupun ciri-ciri dia eh, sudah ada jin itu sudah hadir ya maka bisa kita mulai pada tahapan selanjutnya yaitu dengan eh, perukiah berbicara kepadanya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya tentunya ini adalah untuk perukiah-perukiah yang memang sudah profesional ya ataupun yang memang eh, ilmu tauhid yang dimilikinya ini ya sudah sangat dalam sehingga dia tidak akan tertipu ataupun tidak bisa tertipu dengan tipu daya yang akan dilakukan oleh oleh jin tersebut oleh setan tersebut. Karena apabila seseorang yang dia ilmu tauhidnya ataupun ketika mempelajari tauhid dia masih sangat sedikit ini akan sangat mudah sekali di tipu oleh oleh jin tersebut sehingga nanti jatuhnya adalah pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat disayangkan lagi apabila yang dia yang dia terjerumus ataupun sampai dia terjatuh pada perbuatan syirik kepada kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Dan kalau yang dia perukiah pemula ya bacakan saja tidak usah banyak e, bertanya kepada kepada jin tersebut. Ya, tapi yang kita anjurkan di sini adalah yang dia memang sudah perukiah yang dia sudah e, profesional. Karena ketika dia mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita sebutkan, ya ini dia bisa melakukan terapi rukiah lanjutannya. Ya. Kemudian yang pertama yang harus ditanyakan adalah siapa namamu? Ya walaupun mungkin jin tersebut ketika menyampaikan, ketika memberikan nama tersebut itu namanya biasa nama yang Nama yang palsu, ya nama bohong, ya terus dia juga asal-asalan ketika menyebut menyebut nama namanya. Ya, tapi dengan namanya tersebut kita bisa lebih mengetahui ya apakah dia jin kafir ataukah jin jin muslim. Ya, karena kalau dia jin kafir, tentunya nama-nama yang dia sebutkan adalah nama-nama yang dari orang-orang Islam. Ya, tapi kalau yang disebutkan adalah Nama dari orang-orang kafir, ya, tentunya kita bisa mengetahui adalah jin tersebut dari golongan orang-orang orang-orang kafir. Dan selanjutnya bisa kita tanyakan juga kepadanya apa agamamu? Apa agama dari jin tersebut? Ya, kalau jin tersebut agamanya adalah agama nasrani misalnya ataupun agamanya agama yahudi ataupun dia eh, beragama tidak memiliki agama eh, jin yang ateis. Maka kita bisa mendakwahinya agar dia masuk ke dalam ke dalam Islam. Ya, kalau jin tersebut adalah jin yang Islam, jin yang Muslim, ya, maka kita bisa mendakwahinya dengan memberikan ya, kabar gembira kepadanya berkaitan dengan surga ataupun memperingatinya berkaitan dengan dengan neraka. Kemudian yang kedua adalah mengapa kamu merasuki tubuh orang ini? Ya, dengan sebab ini. Maka seorang perukiah bisa memberikan solusi kepada kepada jin tersebut. Misalnya jin tersebut, aku, eh, dia mengatakan aku masuk ke dalam tubuhnya, ya karena dia pernah eh, menyakitiku. Jadi sini adalah termasuk jin yang dia eh, balas dendam kepada kepada manusia. Maka kita bisa mendakwahinya ya menyampaikan ya bahwasanya manusia ini tidak mengetahui keberadaan kalian tapi kalian kenapa berbuat zolim kepada kepada manusia kita kita berikan dakwah kepada kepada mereka ya agar mereka mau keluar ataupun mau memaafkan manusia yang tidak bisa melihat melihat mereka ya. ataupun juga misalnya jin tersebut adalah jin yang jin yang jatuh cinta kepada kepada manusia kalau yang dia jin yang jatuh cinta kepada manusia, maka kita bisa mendakwahinya bahwasanya pasangan di antara kalian itu lebih cocok untuk untuk kalian ya dari bangsa kalian sendiri. Ya karena kalau dari bangsa yang lain belum tentu cocok ya dengan yang diinginkan oleh oleh jin tersebut ya. Maka kita bisa mendakwahinya ya berkaitan dengan dengan hal ini agar dia mau keluar dari tubuh dari tubuh manusia ya setelah kita mengetahui ya sebabnya kenapa jin tersebut masuk ke dalam tubuh manusia ini akan lebih memudahkan seseorang untuk meruqyah orang-orang tersebut ya. kemudian yang ketiga apakah kamu membawa teman masuk ke dalam tubuhnya ya apakah ada lagi teman-temannya yang lain di dalam tubuh manusia ini ya. <tuh> jadi ini juga kita harus kita tanyakan kepada Orang yang kerasukan tersebut, ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan kembali, ya, pembahasan kita tentunya setelah beberapa jeda berikut ini. kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya setelah kita mengetahui ya berapa jumlah ya jin yang ada dalam tubuh manusia tersebut, ya, maka kita tanyakan kepadanya, apakah kamu bekerja sama dengan tukang sihir? Ya, apakah kamu bekerja sama dengan tukang sihir? Kalau dia katakan tidak, ini biasa akan lebih mudah lagi untuk untuk merukiahnya. Tapi kalau dia mengatakan iya, dia bekerja sama dengan tukang sihir, maka biasa ya akan e, lebih sulit ya untuk mengeluarkan jin yang ada dalam tubuh manusia tersebut, ya kecuali sudah diketahui keberadaan buhulnya. Walaupun jin ini dia terkadang mengetahui di mana letak buhulnya, tapi dia terkadang tidak mau tidak mau memberitahu kepada kepada kita dan ini ya dia mau keluar dari tubuh ya manusia ini ya tubuh orang yang kita rugiah ini jin ini ya, kalau dia memang sudah sangat tersakiti bahkan jin yang dari tukang sihir ini dia rela rela mati untuk tukang sihirnya tersebut jadi dia itu dipaksa oleh tukang sihir jangan sampai keluar dari tubuh si fulan kalau keluar maka kamu akan akan mati. Ya, makanya sama juga serba salah dia posisinya seperti itu. Dia keluar akan mati, dia bertahan di tubuh manusia juga dia akan dia akan mati. Ya, jadi dia terkadang lebih memilih bertahan di tubuh di tubuh manusia ya walaupun dia mati di dalam di dalam tubuh manusia tersebut. Dan orang yang dia terkena sihir dia harus ya, memperbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ya, ta'ala agar diberitahu di mana letak buhulnya tersebut. Ya. Tapi kalau memang tidak bisa mengetahuinya, maka ber, perbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ya, ta'ala insya Allah dalam waktu yang mungkin yang sangat lama, ini adalah merupakan ujian bagi dirinya ya agar dia mendapatkan pahala yang pahala yang lebih besar karena ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu kepadanya. Kemudian yang selanjutnya di mana kamu mengambil tempat di dalam di dalam tubuhnya. Jadi di mana tempatnya kamu tinggal di dalam di dalam tubuh manusia tersebut? Ya ada yang nanti di tangan, ya ada nanti yang di kepala, ya ada yang dia di dada, ada yang dia di kaki dan lain dan lain sebagainya. Kalau dia mengatakan di kakinya, maka kita pegang bagian kakinya sambil kita bacakan ayat-ayat ayat-ayat ruqyah yang sudah yang sudah kita sebutkan ataupun yang mudah kita untuk untuk membacanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya selanjutnya bagaimana kita memperlakukan jin muslim? Jadi ketika jinnya masuk ke dalam tubuh manusia tersebut adalah jin muslim, maka apa yang harus yang harus kita lakukan? Ya, tentunya yang harus kita lakukan ketika yang masuk ke dalam tubuh manusia adalah jin muslim yang kita lakukan adalah mendakwahinya yang menyampaikan dakwah kepadanya memberikan peringatan kepadanya dengan metode at-targhib memberikan peringatan kepadanya ataupun juga memberikan ancaman kepada kepada jin tersebut kita beri peringatan kepadanya agar dia takut kepada Allah subhanahu wa taala dan mengancamnya dengan siksaan yang sangat pedih yang diberikan oleh Allah subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat zolim kepada makhluk-makhluk yang berbuat zolim kepada makhluk yang yang lainnya itu akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih dari Allah subhanahu subhanahu wa taala dan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah mendakwahi, kemudian sambil kita bacakan saja ya beberapa ayat, misalnya berkaitan dengan surga. Ataupun juga kita bacakan beberapa ayat yang berkaitan tentang tentang neraka. Ya, agar jin tersebut merasa takut kepada kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan keluar dari dari tubuh manusia tersebut. Kemudian yang selanjutnya ketika memang dia misalnya ingin keluar ya, ataupun dia mengatakan ya dia akan keluar ya maka kita bisa mengambil ya janji dari jin tersebut ya perjanjian kepada kepada jin tersebut Ya dengan ucapan bisa dari lafaz kita bisa juga kita mengikuti yang ditulis ataupun yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam Bali ini yaitu dengan ucapan misalnya aku berjanji kepada Allah akan keluar dari tubuh ini dan tidak akan kembali lagi juga ke tubuh kaum muslimin yang lainnya jika aku melanggar janjiku maka aku akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dari para malaikat dan manusia seluruhnya. Ya Allah, jika aku berkata jujur, maka berilah aku kemudahan untuk keluar. Namun bila aku berkata dusta, berilah kemampuan pada orang-orang mukmin untuk mengalahkanku dan Allah menjadi saksi atas ucapanku ini. Ya, ini bisa ya sambil kita tuntun jin tersebut ketika akan keluar dari dari tubuh manusia. Kita ajari dia dengan ucapan ini ataupun ucapan-ucapan yang semisal dengan ucapan yang ini. Kemudian juga tanyakan kepadanya kalau dia sudah mau keluar tanyakan kepadanya dari mana dia akan akan keluar. Ya. Kenapa kita uh, harus menanyakan ini agar kita bisa membantunya untuk dia keluar dari tubuh manusia? Ya, dia mengatakan misalnya dia akan keluar dari jari jarinya. Ya, maka bisa kita sambil kita bacakan kita tarik dia ini akan membantu dia untuk mempermudah dia keluar dari tubuh dari tubuh manusia ataupun dia mengatakan akan keluar dari mulutnya maka ya, kita usap bagian mulutnya agar dia keluar dari arah arah mulutnya ataupun dia mengatakan misalnya dari kepalanya maka kita bantu dia kita usap ke bagian bagian kepalanya ya dan <tuh> setelah jin itu keluar maka kita harus memastikan lagi apakah betul-betul jin itu keluar dari tubuh manusia. Karena bagaimana sifat jin ataupun sifat dari syaitan adalah pendusta, ya al kazzab ya, yaitu tukang bohong. maka untuk memastikan dia betul-betul memang keluar dari tubuh manusia, maka kita pastikan lagi ya dengan cara membacakan kembali ayat-ayat ruqyah tersebut kita bacakan kembali ayat-ayat ayat-ayat ruqyah ya, kalau dia masih ada reaksi berarti jin tersebut belum keluar dari tubuh manusia tersebut kita beri peringatan kembali ya, berkaitan dengan orang-orang yang suka berbohong ya kepada orang-orang yang suka berdusta orang-orang ya, yang suka ingkar janji ya kita beri peringatan kepada kepada jin tersebut Ya, tapi, kalau ketika kita bacakan kembali, kemudian tidak ada pengaruhnya apa-apa, ya, maka berarti memang jin tersebut itu sudah keluar, ya, dari tubuh manusia tersebut. Kemudian, selanjutnya, bagaimana cara kita memperlakukan jika jin tersebut adalah jin kafir, ya, ataupun jin non-Muslim? Maka sebelum melakukan apapun, hendaklah kita memaparkan secara gamblang, terutama sekali adalah tentang agama Islam ini. Jadi kita dakwahi dia berkaitan dengan keutamaan-keutamaan dari ketika dia masuk ke dalam agama Islam. Ya keutamaan-keutamaan ketika dia masih dalam ketika dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, pahala yang akan didapatkan ketika dia melakukan amal soleh dalam keadaan Islam ya kita beri kita dakwahi kepada kepada jin tersebut. Kemudian setelah kita jelaskan berkaitan dengan Islam, keutamaan dengan Islam, ya maka kita baru mengajaknya agar dia mau masuk ke dalam ke dalam Islam. Tentunya yang kita sampaikan ini adalah ya ketika kita mendakwahi jin tersebut itu dengan ya dengan ringkas ya ajaran-ajaran Islam kita sampaikan kepadanya itu dengan dengan ringkas jangan pula panjang panjang lebar ya kalau panjang lebar kita sampaikan kepada jin tersebut ya bisa sampai berhari-hari kita menjelaskan kepada kepada jin tersebut. Ya eh, tidak ya kita menyampaikannya itu dengan singkat, tepat dan padat seperti itu ya. Tidak e, semuanya kita kita sampaikan. Yang penting inti-intinya jin tersebut itu bisa e, menelaah apa yang apa yang kita sampaikan. Dan ketika kita mengajaknya masuk ke dalam Islam itu juga tanpa tanpa paksaan sama seperti ketika sesama sesama manusia tanpa ada paksaan apapun ya agar dia masuk ke dalam ke dalam Islam ya begitu juga kepada kepada bangsa Jin tidak ada paksaan untuk memaksa dia kalau kamu keluar tanpa masuk Islam ya, maka kamu akan dibunuh eh, ini tidak tidak diperbolehkan. Kita tidak boleh memaksa jin tersebut masuk ke dalam ke dalam Islam. Tapi kalau ketika kita tawarkan dia menerima, ya maka alhamdulillah, ya. Kemudian itu akan lebih mudah lagi dia untuk keluar dari tubuh manusia. Jika bersedia masuk Islam perintahkanlah dia untuk bertaubat kepada Allah serta beritahukan kepadanya di antara keutamaan ataupun kesempurnaan dari taubat adalah meninggalkan perbuatan zolim ini dan keluar dari jasad si pasien ataupun jasad si si penderita. Kemudian jika jin itu kafir, ya, itu tetap bersikukuh dengan kekafirannya. Ya, jadi dia tidak mau masuk ke dalam agama Islam maka tidak ada paksaan dalam agama ini ya la fiddin jadi tidak ada paksaan ya dalam agama ini jadi tidak boleh memaksa seseorang agar masuk ke dalam ke dalam Islam itu tidak tidak diperbolehkan ya namun tetap kita perintahkan dia untuk keluar dari tubuh si pasien ini walaupun dia misalnya tidak mau masuk ke dalam Islam tetap kita memerintahkan kepada dia agar dia keluar dari tubuh si pasien ini. Ya. Kalau tidak mau ya keluar ya, dari tubuh pasien ini maka bisa kita bacakan ya beberapa ayat. Ya dari ayat Al-Quran nanti yang sini akan kita sebutkan ya surah apa saja yang bisa kita bacakan ketika jin tersebut adalah jin kafir tapi dia tidak mau tidak mau keluar dari tubuh si pasien. Ya. Apabila dia keluar maka segala puji hanya milik Allah. Ya kita ucapkan alhamdulillah jin ini sudah keluar walaupun dia dalam kondisi dalam kondisi kafir. Tetapi bila dia tetap bersikukuh berada dalam tubuhnya maka dia harus diancam dan boleh dengan cara memukulnya. Tapi memukulnya di sini tidak sampai memu tidak sampai memukul sampai menyakiti ya tidak sampai menyakiti si pasien tersebut ketika kita ketika kita memukulnya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita ini setelah beberapa jeda berikut ini. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun walaupun jin tersebut adalah jin yang kafir dan dia tidak mau keluar dari tubuh manusia, itu juga tidak halal. Ya, seseorang menggunakan cara ini kecuali jika dia memiliki pengalaman yang membuatnya layak melakukannya. Jadi, ketika memukul tubuh si pasien tersebut, pukulannya ini. Jangan sampai ya pukulan yang menyakiti si pasien tersebut. Jangan kita beralasan sebagaimana e, Ibnu Taimiyah ketika merukiah orang dia dengan dipukul dengan sangat kuat, ya karena memang ya beliau adalah sudah memiliki pengalaman berkaitan berkaitan dengan hal ini. Ya, tapi kalau kita belum memiliki pengalaman dengan hal ini, maka jangan jangan sembarangan memukul memukul jin tersebut. Ya, memukul si pasien tersebut karena dikhawatirkan dia nantinya akan trauma, akan kapok ketika mendengar kata-kata ruqyah. Ya maka sangat disayangkan sekali ya gara-gara apa yang kita lakukan membuat orang lain melakukan kesyirikan misalnya dia gara-gara kita melakukan ruqyahnya dengan Barbar e, -bar, ataupun dengan sangat keras ketika memukulnya sehingga meninggalkan bekas di tubuh si pasien tersebut ini kadang membuatnya itu menjadi menjadi kapok dan dia tidak mau tidak mau dirukiah lagi dan dia biasanya akan lebih memilih untuk mendatangi mendatangi dukun ya naudzubillah min ya jangan sampai ketika kita merukyah membuat orang lain itu menjadi menjadi kapok jadi ketika merukyah ya kita merukyah juga dengan dengan lem, lemah lembut ya jadi ketika memukul ya kita niatkan pukulan terse pukulan yang kita lakukan tersebut adalah agar pukulan tersebut memang mengenai mengenai jin tersebut. Jadi tidak harus dengan pukulan yang pukulan yang sangat keras, tidak harus dengan pukulan yang sangat yang sangat kuat. Dengan pukulan yang ringan, ya kalau kita niat kita un, um, memukul jin tersebut, ini biasa jin tersebut akan merasa tersakiti juga seperti itu. Jadi tidak harus dengan pukulan yang Pukulan yang sangat keras. Pengalaman inilah yang membuatnya bisa memastikan bahwa yang merasakan pukulan nantinya adalah jin yang merasuk. Nah, jadi ini kalau orang yang memang dia sudah memiliki pengalaman yang sangat banyak dan dia sudah mengetahui biasa walaupun dia memukul dengan keras, ya dia sudah mengetahui titik-titik ya di mana jin tersebut itu berdiam di dalam. Dalam tubuh si pasien ya, dalam tubuh orang yang orang yang dirasuki tersebut dia sudah sudah tahu di mana titik-titiknya. jadi walaupun dia memukulnya dengan kuat, yang dia pukulnya itu memang jin tersebut. Ya, tapi kalau untuk perukiah-perukiah yang masih pemula, maka tidak disarankan dengan memukul pukulan yang sangat kuat, bisa kita lakukan dengan pukulan-pukulan yang ringan, yang dia tidak meninggalkan bekas apapun. Sebab ada jenis ya, jin yang menghindar saat hendak dipukul, nah, karena ada memang jin dia tahu akan dipukul sehingga dia menghindar. Ya, sama seperti manusia ketika dia akan dipukul, tentunya dia akan akan menghindar ataupun minimal dia akan berusaha untuk untuk menangkis pukulan pukulan kita. Ya, akibatnya yang merasakan pukulan itu adalah penderita sendiri. Ya orang yang si pasien tersebut yang merasakan pukulan tersebut bukan. Bukan jin tersebut, ya, makanya dia jin tersebut suka dia ber, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat ke tempat yang lain. Karena yang pukulannya ini tidak pas sasarannya, tidak tepat sasarannya, sehingga yang merasakan sakitnya adalah si pasien tersebut. Ya. Pemukulan ya, bisa dilakukan pada bagian pundaknya ataupun pada bagian kedua tangannya ataupun juga bisa pada bagian kedua kedua kakinya ataupun pada bagian-bagian yang bagian-bagian yang lainnya ya mungkin nanti bisa ya, dipelajari ya di mana titik-titik ya jin tersebut suka di dalam e, tubuh tubuh manusia ya di mana jin tersebut suka bertempat tinggal di dalam dalam tubuh manusia ya nanti akan ada penjelasan penjelasan ya berkaitan dengan hal ini tentunya ya, nantinya akan didukung dengan beberapa dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun terkadang ada ya seorang perukiah yang dia menggunakan titik-titik uh, eh -titik, uh, hijamah ya titik-titik ketika berbekam. Jadi di bagian yang dia titik tersebut bisa dibekam, terkadang ada perukiah yang memukul di bagian-bagian tersebut. <tuh> ada yang modelnya modelnya seperti itu. Ya, maka ini di, diperbolehkan. Ya tidak ada tidak ada masalah karena memang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Kemudian ya kita bacakan surah yang dapat menyakiti jin tersebut. Ya, kita bacakan beberapa surat dari ayat-ayat Al-Qur'an, ya antara lain adalah bisa juga dengan ayat kursi. Walaupun jin tersebut adalah jin kafir, ketika kita membacakan ayat kursi, ya, maka ini akan memiliki pengaruh juga terhadap terhadap jin tersebut. Ya, kemudian atau juga bisa juga dengan membacakan surah Yasin. Ya, bisa juga dengan surah surah yasin yang bisa dari awal bisa diambil nanti bagian tengahnya bisa juga diambil bagian bagian belakangnya ya, atau juga bisa dibacakan deng, baca surah as sofat ya bisa ada, biasa disebutkan tuh ada dari ayat 1 sampai sampai sepuluh bisa dibacakan itu berulang-ulang ya, ataupun juga bisa dibacakan surah ad-dukhon ya, surah ad-dukhon ataupun juga bisa dibacakan dengan surah Al-Jin ataupun bisa juga dibacakan surah Al-Hasyr atau juga bisa surah Al-Humazah ataupun surah Al-A'la ya dan juga bisa juga dibacakan dengan e, surah Al Al Kafirun ataupun bisa juga sekalian ya langsung dibacakan semua ya dari ayat-ayat yang kita yang kita sebutkan tadi yaitu ayat kursi, kemudian surah yasin, ya surah as-saffat, kemudian surah ad-dukhan, kemudian surah al-jin, ya kemudian e, akhir dari surah al hasyr men surah al-humazah dan juga surah al-a'la dan ditambah lagi dengan surah al-kafirun ya, tapi biasa yang memiliki e, pengaruh yang sangat hebat adalah ketika dia dibacakan surah al-kafirun ya dan juga surah al-bayyinah ya karena di situ menjelaskan tentang orang-orang orang-orang kafir dan di mana tempat untuk orang-orang kafir nanti ketika ketika di akhirat nanti ya, makanya jin terkadang dia merasa tersakiti ketika dibacakan surah al-bayyinah ya ataupun surah surah al-kafirun yang merupakan pembeda antara kekafiran dan keislaman seseorang ya maka secara umum setiap ayat yang disebutkan di dalamnya mengenai shaiton shaiton ya, ataupun neraka ataupun azab itu bisa menyakiti jin tersebut jadi kalau ada ayat-ayat yang dia menyebutkan kata shilton, ya, ataupun kata jin di dalamnya ini bisa menyakiti menyakiti mereka ya dari golongan bangsa bangsa jin ya tentunya kalau ditanya dalilnya tidak tidak ada dalilnya seperti itu akan tapi ini adalah merupakan ya pengalaman pengalaman dari uh, Syekh ini ya dari Syekh wahid abdussalam abdussalam bali ya ataupun da dari para perukiah yang lainnya ya kalau tanya dalilnya mana dalilnya ketika jin dibacakan surah ini dia akan bereaksi ketika bacakan surah ini akan bereaksi ya tentunya tidak tidak ada dalilnya ya tapi ini adalah merupakan ya pengalaman pengalaman yang terjadi di lapangan yang dilakukan oleh para para perukiah ataupun ayat-ayat yang di dalamnya ada kata nerakanya ada kata anar an ya maka jin tersebut akan merasa kesakitan ya, akan ayat yang kita bacakan ini bisa menyakiti dia ya, kita maka kita ketika kita merukiah kita perbanyak membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka ya agar jin tersebut takut dan merasa tersakiti karena kalau seseorang itu merasa tersakiti, dia akan pergi sendiri. Ya, maka sama juga seperti dengan jin ini. Ketika dia merasa tersakiti, ya, maka dia akan pergi sendiri. Ya, ketika kita bacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka dan kita berharap dia takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan setelah takut kepada Allah maka dia akan keluar dari tubuh dari tubuh si pasien tersebut. Ya, adapun ayat-ayat yang di dalamnya ada mengandung azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang berbuat zolim. Ya, azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang melakukan kecurangan. Azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang orang-orang yang kafir ya dan lain dan lain sebagainya. Ya, maka jin ini dia akan merasa tersakiti ketika kita bacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat sangat pedih ya. Kemudian setelah kita memberikan ancaman, memberikan peringatan, ya jangan lupa kita juga harus memberikan ya, kabar gembira kepadanya bahwasanya untuk orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan zolim, yang meninggalkan kekufuran, ya maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika ia menuruti perintah kita, maka hentikanlah bacaan Al-Qur'an ataupun pukulan dan perintahkan untuk berjanji dengan nama Allah, kemudian suruhlah dia keluar. Jadi ketika dia memang bilang sudah cukup membacanya, ya, karena ada model uh, orang yang kerasukan seperti itu sudah cukup, cukup. Ya, maka kita coba menghentikan sejenak, ya kemudian kita suruh dia untuk keluar dari tubuh si pasien tersebut. Ya, nah, nanti insya Allah biasanya ketika kita e, bacakan, ya, ataupun setelah dia mengatakan dia akan keluar karena merasa tersakiti, dia biasanya akan betul-betul mau keluar, dan kita suruh dia berjanji ya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun dia jin kafir, kita suruh dia berjanji dengan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena e, untuk ya yang disembah dengan yang orang-orang yang kafir itu tetap Allah Subhanahu wa taala akan tetapi mereka adalah membuat tandingan-tandingan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun menjadikan ya makhluk itu sebagai sebagai sesembahan bagi bagi mereka tapi mereka tujuannya adalah tetap kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika walaupun dia kafir ya tetap dia kita perintahkan ya agar berjanji dengan menggunakan dengan menyebut nama Allah Subhanahu, Subhanahu Wa Ta'ala, dan ini biasanya jin. Ini dia mau akan menyebutkan nama-nama ini ya, karena yang di uh, dalam manusia saja ya, sesama manusia saja. Kalau yang dia kafir, ya mereka terkadang sering juga menyebutkan ya nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ataupun menyebutkan ya ucapan-ucapan yang ucapan-ucapan yang lainnya. Ada yang dia memang mengucapkan salamnya lebih fasih lagi ya dari dari kita yang dari kalangan dari kalangan muslim seperti itu. Ya maka tidak tidak ada masalah ya kita suruh ya jin tersebut keluar dan berjanji ya dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan agar dia berjanji tidak mau masuk lagi ke dalam ke dalam tubuh manusia. Dan kemudian kita suruh dia keluar. Eh ya. ya, seperti itu ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, tahapan selanjutnya ya, setelah jin tersebut keluar, yang harus kita sampaikan ya kepada si pasien tersebut, ya, ini adalah tahapan yang sangat penting. Ya, sebab, di tahapan inilah seorang penderita menghadapi tantangan kembalinya jin ke tubuhnya sekali lagi. Ya, maka itu, Anda harus menyuruhnya mengerjakan hal-hal berikut ini. Ini adalah untuk benteng ya, dari... Si pasien tersebut ya. memang jin tersebut sudah pergi, sudah kita usir. Tapi kalau tidak ada benteng, tidak ada pertahanan, maka ada kemungkinan jin tersebut akan kembali lagi ke tubuh orang tersebut. Makanya kita kasih nasihat kepadanya, ya, setelah selesai terapi rukiahnya, sudah selesai. Ketika kita coba kembali, sudah betul-betul jin tersebut keluar dari tubuh seseorang tersebut maka kita perintahkan ataupun kita suruh ya orang tersebut mengerjakan beberapa hal berikut ini ya. Yang pertama adalah agar senantiasa menjaga salat secara berjamaah. Menjaga salat berjamaah. Ya sebetulnya ini ya umum untuk semua orang yang dia setelah dirukyah ataupun tidak ya ini agar senantiasa menjaga sholat sholat berjamaah tapi lebih khususnya adalah orang yang dia memang pernah dirasuki oleh oleh jin ya dia harus lebih rajin lagi untuk melaksanakan sholat secara secara berjamaah ya di sini tentunya ya adalah untuk kaum laki-laki ya untuk orang laki-laki eh, sholat berjamaahnya adalah di di masjid ya tapi kalau perempuan itu diperbolehkan ya ataupun harus di di rumahnya ketika melaksanakan uh, salat yang lima waktu ini. Ya. Dalam sebuah hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min salasatin fi qaryatin wala badawin La tuqamu fihim as illa qad istahwadha bil jamaah fa innama Dari Abu Darda radhiyallahu anhu ia berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tidaklah terdapat tiga orang di satu desa ataupun di kampung yang tidak ditegakkan salat di sana kecuali mereka telah dikalahkan oleh oleh setan. Maka haruslah bagi kalian untuk berjamaah. Sebab serigala hanya akan memakan domba yang jauh dari kawanannya, yang jauh dari teman-temannya. Nah dari itu, ya kita harus senantiasa melakukan melaksanakan salat yang lima waktu ini dengan cara dengan cara berjamaah. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ya pada episode-episode selanjutnya kita akan melanjutkan kembali yang berkaitan dengan tahapan setelah terapi ruqyah. Ya. Dan semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi diri kita ya dari gangguan-gangguan syaitan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh